Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini Klik Bebas ada servis masuk printer Canon MP287 dengan gejala error E03. Printer Canon MP287. Saat printer dihidupkan, pada display printer muncul error E03. Gejala kerusakan seperti ini biasanya tidak jauh-jauh dari sensor kertas. Bongkar printer MP287 ini. Coba ganti sensor kertas dengan yang masih normal.
rakit kembali scanner. Selalu hati-hati saat memasang kabel fleksibel. Pasang tombol panel. Kemudian coba hidupkan printer. Lampu display sudah menunjukkan angka 1. Tandanya printer sudah normal. Coba untuk tes print. Printer sudah bisa mencetak. Selanjutnya, rakit kembali printer.
rakit kembali selang infus. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.